untuk bersama-sama mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah mengenai laporan Ketua Panja BPIH ke Komisi. Pak Menteri, ada Pak Ketua Panja. Ya, saya interupsi. Hasil setelah pemotongan dan sebelum pemotongan, ini silakan Pak Ketua lihat. Ini sama, dok. Sama. Bagaimana cara menambah dan mengurangkannya ini? Ini sama, coba dilihat kembali. Yang di mana, Pak? Semuanya sama. Ada penambahan 4 kali makan. Nilainya semua sama. Nilai akhirnya. Nilai penjumlahan air ini sama semua nih. Ini kalau ada kurang berarti turun. Ini kenapa bisa sama? Izin. Terima kasih. Nah, yang 2023 berapa virtual account-nya sekarang? 2023 ini di kolom yang ke dalam 2 tahun masa cuma naik 100.000 sih. Jadi karena itu menurut saya ini tolong di ya, makanya dibikin Pak Cik, secara akurat. Iya, pelan-pelan bisa. Dulu. Saya dari tadi sudah wanti-wanti loh Pak BPKH. Iya, Pak. Siapkan simulasi. Kalau begini buat mestinya ada virtual account-nya. Mestinya ada tambahan, Pak. Gimana tahun ini kan tahun 2021 dapat virtual account. Bapak mempersulit juga. Ternyata Bapak punya simulasi kok disembunyikan. Kami kan menyampaikan baseline-nya dulu, Pak. Bukan. Emang kita nggak boleh meleng ini? Pak. Untuk bersama-sama mengikuti rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan pemerintah mengenai laporan Ketua Panja BPIH ke Komisi. Pak Menteri, ada Pak Ketua Panja. Ya, saya interupsi. Mekanismenya seharusnya Pak Ketua bacakan dulu. Disampaikan dulu laporan oleh Ketua Panja DPR. Siap. Nanti terus kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Berarti saya cabut mohon untuk di ya, pimpinan. Izin Ketua. Izin pimpinan. Saya kira izin Pak Samsul yang dulu. Izin. Saya kira. Jadi menurut saya kita pesan dulu Pak Menteri Pak Ketua. Terima kasih. Setuju. Pimpinan. Dalam pengawasan Pak Menteri, kami ingin kementerian ini harus bersih, Kementerian Agama. Yang saya kecil saja, yang pernah kami sampaikan meskipun itu kecil tapi viral, yaitu masalah gelang haji. Angka itu jelas di sini sudah disimbolkan bahwa itu harus berubah. Kembali angka ke 35. Ini kan tidak benar. Kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun. Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah dan DPR telah bersepakat besaran BPIH yang tadi disampaikan oleh Ketua Panja yang terdiri dari BP yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat. Kita telah menyepakati BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti BPIH pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang lalu. Meskipun tentu kita sama-sama memahami bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing Saudi Arabian Rial dan US Dollar. Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar Rp90.050.637,26. Jumlah ini terdiri atas dua komponen, yaitu perjalanan ibadah haji atau BP yang rata-rata perjamaah sebesar Rp49.812.726 atau 55,3% dan penggunaan nilai manfaat perjamaah sebesar Rp40.237.937 atau setara dengan 44,7%. Dengan skema ini, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, hari ini telah disepakati juga bahwa jamaah lunas tunda tahun 2020 tidak perlu menambah biaya pelunasan
dan dari sini dibutuhkan tambahan nilai manfaat sebesar 845 miliar rupiah. Sehingga dana nilai manfaat yang dibutuhkan sekitar 8,9 triliun rupiah. Saya kira ini keputusan yang sangat bijaksana karena mereka sudah melakukan pelunasan dan menunda keberangkatannya dalam beberapa tahun terakhir. Saya berharap ini menjadi kabar gembira bagi tidak kurang dari 84 ribu jamaah lunas tunda tahun 2020 yang diharapkan semuanya bisa berangkat haji tahun ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kesepakatan ini diperoleh setelah Panja BPIH 1444 Hijriah 2023 Masehi melakukan serangkaian diskusi membahas usulan biaya haji pemerintah. Sebagaimana kita tahu pada 19 Januari 2023 yang lalu, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi BPIH yang dibayar jamaah sebesar Rp69.193.734 atau setara dengan 70% dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar Rp29.700.175,11 atau 30%. Dengan skema ini, usulan awal penggunaan nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun. Usulan awal pemerintah ini berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Oleh karena itu, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu berkisar 30%. Tentu saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa persentase BPIH lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal, sebagaimana tadi Pak Marwanda Sopang sampaikan. Saya kira ini menjadi momentum kita semua untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional. Saya yakin ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa kita raih di tahun ini, dan jamaah mendapatkan skema pembiayaan yang terbaik pula. Kenaikan BPIH bisa dilakukan secara gradual, dan upaya untuk terus menjaga kesinambungan dana nilai manfaat bisa tetap terus dilakukan. Memberikan BPIH terbaik sekaligus mencerminkan istitoah jamaah menjadi concern bersama pemerintah dan Komisi 8. Dari situ kita semua berusaha untuk melakukan serangkaian pembahasan dalam rangka melakukan efisiensi dalam pengelolaan BPIH. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami juga bersyukur setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati, dan alhamdulillah nilai kurs dolar dan rial disepakati ada penurunan. Meski secara kuantitas layanan catering berkurang, kami tentu berkomitmen untuk memberikan kualitas makanan yang terbaik bagi jamaah haji. Program yang tidak menjadi prioritas kami tunda pelaksanaannya demi efisiensi anggaran dan untuk memberikan BPIH terbaik bagi jemaah. Akhirnya BPIH 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang telah disepakati ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk kemudian diterbitkan keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait penggunaan nilai manfaat yang masih cukup besar, saya mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun yang akan datang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak, lebih dari 5 juta jamaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya nanti. Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Ada lebih 5 juta jamaah yang mengantri yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka. Dan pada saat ini kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya 7,1 triliun rupiah.
Kita semua beruntung BPKH punya saldo 15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya masyair dan kekurangan lainnya hingga hampir 2 triliun, dan tahun ini saldo yang ada juga terambil hampir 2 triliun. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit 2 triliun per tahun ini terus berjalan, maka saldo BPKH bisa habis dalam 5 tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab anggaran nilai manfaat sekali lagi juga menjadi hak jutaan jamaah yang masih dalam antrian. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami hormati, pada prinsipnya kami menyetujui hasil pembahasan panitia kerja PPIH untuk dapat disahkan menjadi PPIH tahun 1440 Hijriah 2023 Masehi. Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jamaah haji. Ini menunjukkan bahwa instrumen demokrasi ternyata bisa memberikan manfaat buat seluruh umat, khususnya pada jamaah haji. Komitmen ini untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jamaah haji semoga dapat terus dipertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Bapak-Ibu sekalian yang terhormat, demikian sambutan yang kami sampaikan atas dukungan dan persetujuan serta kerjasama unsur pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dan pemerintah. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridhonya, serta dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan yang berharga bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji pada khususnya dan kemakmuran bangsa dan negara pada umumnya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.